Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bro, Mas Bro. Kita unboxing nih makanan Indonesia, Mas Bro. Baru pulang dari bandara. Alhamdulillah sih majikan pengertian ya. Kalau bus dari luar kota pada pokoknya kalau sama majikan mah enak. Apa-apa udah minta apa. Makan di Indonesia apa. Ini pas di Saraya sih. Ini agak murah. Kalau yang diawali mahal itu. 30 sampai 35. Ini 19 real Mas Bro. Cukup komplit lah, lumayan. Ini, Mas Bro. Lumayan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Mas Bro. Ini kayaknya daging. Oh, enggak kelihatan nasinya Mas Bro, Bapak. Nasinya enggak kelihatan, ini ketutupan ini. Lauknya banyak banget ya, ada mie. Ada daging apa, kayak serundeng ya, daging apa ini gak tahu nih, yang dikeringin terus digoreng. Ada keripik, juga keripik manis, keripik pedas. Ini ada telur, daging. Ini komplit, kasihnya banyak nih. Ada sayur buncis tuh. Komplit, Masya Allah, tabarakallah. Ada apa lagi tuh? Kentang juga nih. Banyak, Masya Allah. Ini sambalnya ada juga ya, Mas Bro. Sambalnya sambal terasi ini khas Indonesia. Jangan lupa juga ininya ya Mas Bro, sopnya ya, kalau orang sini bilangnya surba. Oh, bening juga nih ya, buat inilah biar enak lah. Ini sopnya Mas Bro, Mas Bro. Untuk kali ini nih kayak gini 19 real Mas Bro. Mas Bro, ini telurnya ya, ini rendang. Masya Allah, ini buncis komplit Mas Bro. Kalau di sana tuh 30-35 tuh. Di sini cuman 19 real Mas Bro, murah. Ini juga enggak muat kita makan semua ya. Bisa nanti separohnya kita taruh di dalam majikom lah, buat nanti malam gitu lah. Alhamdulillah rezeki Mas Bro, Mas Bro. Jadi kita tiap hari tuh makan enggak usah mikir mau sarapan mau apa, majikan. Jadi kita untuk gaji bisa menghemat lah, bisa menabung kayak gitu Mas Bro. Inilah faedahnya kalau kita bersyukur Mas Bro, Mas Bro. Insya Allah Allah akan tambahkan yang kita syukuri, ditambah lagi nikmatnya Insya Allah. Oke, sekian dulu Mas Bro, Mas Bro ya. Kita makan dulu ya. Makan dulu Mas Bro, jangan lupa subscribe ya Mas Bro, Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.